namanya Serindit ya? Namanya Serindit lah. Oh, Serindit ini melimpah ruah. Melimpah ruah, Mas. Kayak di hutan, teman-teman. Ya, di hutan. Untuk stok melimpah. Oh, melimpah, Mas. Kalau kita full, Mas. Dipulin aja, Mas. Ini ada burung jalak apa, Mas? Jalak Rio-Rio namanya, Mas. Harganya murah, Mas. 15.000 saja, Mas. Jalak kebo 15.000. Iya, semi pur, Mas. Burung masih bahan, Mas. Jadi ini 50.000 dapat gratis 2 ekor. Dapat 2 ekor pala, Mas. Coba lihat emasnya dong, Mas. Emasnya keluarin dong. Sumatera, Mas. Jambul yang dari Sumatera. Iya. Beranjangan NTB, Mas. Assalamualaikum, Mas Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Mas, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Seperti biasa nih, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa? Kios Mas Sigit adanya di lantai dasar paling depan. Patokannya di depan pos RW, Mas. Oke, depan pos RW ya. Iya. Dari Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur. Timur. Iya. Kemudian buka dari jam berapa ini, Mas? Dari jam 5 pagi, tutupnya jam 6 sore. Jam 6 sore ya. Iya, seperti biasa nih. Tadi kalau misalnya teman-teman masih bingung nemuin kiosnya, kita kasih petunjuk lokasi nanti di tengah video, Mas. Untuk kirim-kirim gimana, Mas? Kirim-kirim alhamdulillah bisa membantu seluruh Indonesia, Mas. Satu Indonesia ya. Yang penting ongkir ditanggung pembeli. Khusus COD atau bayar di tempat? Bayar di tempat untuk wilayah Jabodetabek saja, Mas. Hanya wilayah Jabodetabek aja ya? Iya, Mas. Kemudian kalau untuk tuker tambah gimana, Mas? Tuker tambah, yang penting persyaratan burungnya no minus. No minus. Usahakan kalau tuker tambah, burung dibawa ke kios. Dibawa ke kios. Kalau soal nambahnya, nego aja di kios, Mas. Jadi langsung nego di kios aja ya? Iya. Kalau harga di YouTube dengan di kios ada selisih atau perbedaan? Ada selisih atau perbedaan, solusinya langsung screenshot channel Kabar Kicau. Oke, channel YouTube Kabar Kicau. Yang penting uploadan terbarunya, Mas. Oke, dan selama persediaan masih ada. Ada ya. Terima kasih infonya, Mas. Sama-sama, Mas. Oke. Oke, Mas Bro. Wah, ini yang dipegang apa nih, Mas Bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Ya, emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh, jadi emang kita lebih fit, dan apalagi ini musim hujan cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, rupanya aman banget ya, kayak ya. Tuh komplit banget. Kalau emang ini lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya, guys. Iya, yeah, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya, yes ya. Madu klanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ini, ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih, Bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Marok. Kalau memang mau datang, langsung datang aja kios Brocin. Stoknya ada banyak dan cukup tinggi. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Oke, thank you. Oke. Nah, oke, Mas Sigit. Iya, Mas. Jadi untuk petunjuk lokasi kios yang baru nih, kios ini yang baru, Mas. Patokannya apa, Mas Sigit nih? Patokannya depan pos RW. Depan pos RW ya, yang tembok hijau ya. Tembok hijau. Nah, kalau dari arah sana itu pintu masuk apa, Mas Sigit? Jalur masuk apa? Ke jalur masuk yang Pasar Pramuka ya? Pasar Pramuka, Mas. Oke, jadi di sana itu adalah jalur masuk Pasar Pramuka. Masuk, ini pintu masuk, Mas. Masuk aja terus, nanti di sebelah kiri ada pos RW. Nah, saya kiosnya depan pos RW, Pak. Depan pos RW adalah kiosmu ya. Coba kita langsung masuk aja, Mas Sigit. Oke, Mas. Ayo, Mas. Yuk, kita langsung masuk aja ya. Nah, dari sini ini, ada akses jalan ya. Akses jalan ini, Mas. Kita langsung masuk aja. Iya, langsung masuk aja. Ini akses menuju kios yang barunya nih. Yang baru, Mas. Ini, Mas. Nah, ini ya. Iya. Kiosnya nih. Jadi untuk aksesnya sangat mudah ya. Sangat mudah, Mas. Kalau misalkan parkir motor tinggal di depan ini bisa, Mas. Oke, bisa ya parkir motor di depannya nih. Ini bisa, Mas. Ya, ini ada tukang parkir. Oke, seperti itu ya. Iya, Mas. Oke, Mas Sigit, kita langsung aja nih mulai dari yang baru dibongkar. Yang baru dibongkar, ya. Ini apa namanya ini, Serindit ya? Namanya Serindit, Mas. Oh, Serindit ini melimpah ruah. Melimpah ruah, Mas. Kayak di hutan, teman-teman. Ya, di hutan, Cuman ini yang dari mana, Mas Sigit? Itu Serindit yang dari Sumatera, Mas. Ini yang dari Sumatera, dari ya? Dari Sumatera. Sampai bawah ya, stoknya. Oh, iya. Full, Mas, stoknya, Mas. Ini nota apa ini? Oh, ini nota jantan semua, tapi ada yang masih muda, ada sebagian yang tua, Mas. Kalau yang tua itu biasanya kepalanya ada birunya, Mas. Nah, kayak gini, Mas. Nah, ini lehernya ini, Mas. Mana?
Nah ini mas. Oh jadi yang lehernya merah itu? Iya. Yang terpantau jantan ya. Terpantau jantan. Selain itu juga umurnya juga udah ada mas. Oh beda ya? Iya. Maksudnya harganya beda ya? Harganya beda. Oh iya, lupa saya. Jadi ini ada yang jantan, ada yang? Yang muda. Muda. Bagaimana sebutannya nih? Yang muda ya. Tuh, ini yang muda, ini yang? Yang dewasa. Jantannya nih. Iya. Berapa ini harganya? Harganya kalau yang muda 80 mas. Muda 80 ribu. Kalau yang jantannya? Jantannya 100 ribu. 100 ribu ya? Iya. Oke. Berikutnya Mas Sigit. Oke mas. Di sebelah sini Mas Sigit ada iya. Burung pleci apa itu? Pleci dakun Bali mas. Ini pleci dakun Bali ya? Iya. Untuk stok melimpah. Oh melimpah mas, kalau kita full mas. Di fullin aja mas. Untuk dakun Bali ini Mas Sigit. Iya. Dia ini jantan betina campur. Oh ini campur mas, pastinya burung masih bahan, jantan betina campur. Untuk makanan juga masih harus ada ekstra puding mas. Tentunya okay. Harus pakai pisang sama ulet Hongkong. Pakai pisang dan ulet Hongkong jadi ya. Jadi biar pembeli nggak ada yang kecewa mas. Nggak ada yang kecewa. Dan untuk teman-teman yang mau request kelamin bisa nggak? Request kelamin bisa, ntar saya sortirkan mas. Bisa disortirin ya. Berapa ini harganya? Harganya 25 mas. Harganya cukup 20 5.000 saja. 5.000 aja ya. Oke, di sebelah kiri sana ada yang namanya burung zebra. Zebra ya? Iya. Ini zebra pin loh, teman-teman. Atau kadang ada yang bilang empret Jepang, Mas. Empret zebra, Mas. Zebra pin ya? Iya. Ini untuk zebra pin stoknya melimpah nih. Jantan betina ada ya? Jantan betina ada. Kalau jantan lu tompelnya warna kuning, Mas. Oh, tompel orange. Di pipinya itu loh, Mas. Itu warna kuning. Kalau yang betina biasanya polos, Mas. Polosan ya. Berapa itu jualnya? Sepasang 45, Mas. Sepasang 45.000 ya. Iya. Jadi ini harga spesial untuk menyambut 17 Agustus ya. 17 Agustus, Mas. Cuman untuk yang stok hari ini harganya berlaku sampai hari Minggu. Iya. Hari Minggu aja ya. Nanti setelah itu kita update lagi ya. Oke mas. Oke, dan di sini ada juga burung Ivin berikutnya ya. Iya mas. Ini empret Jepang ini. Empret Jepang mas. Nah itu stoknya lagi menipis mas. Empret Jepang teman-teman ya. Iya. Berapa ini harganya? Sepasangnya kalau empret Jepang tak kasih 140 mas. Harganya 140 iya. Ribu aja ya. Berikutnya juga ada burung 1001 suara teman-teman. Iya. Beranjangan NTB mas, yaitu beranjangan. Ini dinamakan 1001 suara karena iya. Pintar mengikuti suara apapun burung lain ya. Contohnya lovebird. Terus ada apa lagi mas Sigit? Cililin, pancawarna, gelatik ya. Gelatik bisa. Ya. Ini beranjangan dari mana mas Sigit? Dari NTB mas, sama ini. Sama semua. Ini dari NTB teman-teman iya. Ya atau parva ya? Parva. Jantan betina ready? Ready semua mas. Berapa untuk harganya? Harganya tak kasih 23 mas. Harganya 230 ribu ya. Tapi bener-bener jantan 100%. Kalau yang betina biasanya pasarannya 200 ribu mas. Betina 200, jantannya 2. Kalau jantan 23. 30 ribu ya. Oke. Okay. Untuk stok zebra fin di sini juga ada ya. Full mas. Berikutnya ada burung kecil apa lagi mas Sigit? Ini burung kecil ada ini mas. Ledekan biru mas. Ini ada yang namanya teledekan biru ya mas. Ini teledekan paket hemat ini. Paket hemat. Ini suara nggak kalah mas Sigit sama iya. Yang teledekan gunung. Nggak kalah mas suaranya mas. Warnanya aja yang beda ya. Ini teledekan biru. Jantan mas Sigit. Jantan lah mas. Jaminan lah. Berapa harganya? Harganya 60 mas. Harganya cukup 60 ribu ya. Aja ya. Nah berikutnya kita ke burung jalak ya. Burung jalak mas. Oke, ini ada burung jalak apa mas? Jalak Rio namanya mas. Oh, ini jalak Rio yang berpasaran iya. Ya. Jadi ini dia bisa teler juga nanti. Bisa teler juga mas. Jalak Rio stoknya banyak. Sampai sini ya? Ya sampai sini ya mas. Oh no. Ini mas. Nah ini mas banyak mas. Kesini mas. Nah teman-teman. Rata-rata mas kalau jalak Rio udah makan pur semua garansi. Ini sudah pur ayam garansi ya? Ini mas. Nah ini kotorannya kelihatan mas. Kalau burung makan pur seperti ini kotorannya mas. Kotorannya jelas ya? Iya jelas jaminan pokoknya mas. Berapa untuk jalak Rio? Harganya 100 ribu mas. Harganya cukup 100 ribu aja ya. Kita bergaransi makan pur total. Garansi pur total. Iya mas. Oke. Jalak suren ada nggak ya? Jalak suren banyak mas anakan. Ayo mas. Di sana ya? Iya jalak. Nah di sini ada burung jalak suren anakan teman-teman nih. Iya. Nih di sini ya teman-teman. Jalak suren. Iya. Suren anakan ya. Iya mas. Nah ini mas. Ini jalak suren anakan. Anan. Lolohan. Ini lolohan mas. Oh. Lolohan.
ngejar ya. Kasihan kalau nggak diloloin mas ya, tapi sih kita ngeloloin juga ada keuntungannya sih mas. Kalau diloloin dari anakan gini kan ntar gedenya gampang jinak mas. Gedenya gampang jinak. Iya, kalau dibiarin makan sendiri ntar malah gedenya malah nabrak-nabrak. Malah liar ya. Liar. Berapa ini? Jalak sore anak. Harganya 2,5 aja mas. 250 aja ya. Di sampingnya juga ada yang jalak putih mas. Ini jalak putih ya? Iya, jalak putih mas. Ini jalak putih. Kalau ya, jalak putih ini mandiri mas. Mandiri. Mandiri, udah makan sendiri. Jadi tapi dia makannya tetap pur basah mas. Makannya pur basah. Iya. Ya. Pur ayam 5-11 itu dibasahin, dikasih, dikasih air dikit. Ntar kalau udah agak lembek masih dimakan. Gak perlu bantu lolo ya? Gak perlu bantu lolo mas. Ditinggal pergi kemana-mana juga aman mas. Aman ya. Berapa ini jalak putih? Harganya 33 mas. 330 iya, ribu ya. 330 ribu. Berikutnya juga ada burung jalak kebo mas. Murah meriah ya? Murah meriah. Ini jalak kebo teman-teman nih. Iya, jalak kebo mas. Jalak kebo mata apa ini? Oh, kalau ini campur mas, ada mata putih, ada mata kuning. Oh, nang bedanya apa sih mata putih mata kuning mas? Kalau yang mata putih mas itu kadang-kadang katanya mitosnya kan bisa ngomong mas. Oh, bisa bicara ya. Bisa bicara. Berapa ini harganya? Harganya tak kasih 40 ribu aja mas. Jalak kebo 40 ribu. Promo sampai? Promo sampai minggu mas. Iya. Nah, ini juga ada mas yang dijual murah nih mas. Oh, kenapa dijual murah mas Sigit? Kenapa dijual murah mas Sigit? Nah ini mas, jalak kebo dijual murah mas. Oh, dia matanya ya? Iya, matanya mas. Nah, matanya agak merah nih. Sedikit merah mas. Tapi yang sebelahnya bagus? Sebelahnya bagus mas. Oke, nah, terus perut gimana perut? Perut agak kurus sedikit lah mas. Kurus ya. Berapa ya ini harganya? Murah mas, 15 ribu saja mas. Jalak kebo 15 ribu? Iya. Oh, murah banget ya? Murah banget, tapi cuma ada satu ekor mas. Satu ekor ya? Jadi siapa cepat? Siapa cepat dia dapat. Ini mau gak nih om ini? Oh iya. Mau om ini? Mau mas? Oh iya, iya. Tapi real om ya? Iya. Real ya? Tuh. Real pokoknya mas. Real ya? Nah, terus jalak suren gacoran masih gini? Jalak suren gacoran ayo mas kesini mas. Jalak suren gacoran, jalak putih gacoran ya. Oh ini jalak suren gacoran ya. Jadi tentunya untuk gacoran ini udah real gacor apa yang gimana ini? Bener-bener real gacor mas, karena kita nggak ada sangkarnya saja, jadinya emang taruh diombyok seperti gini mas. Yang penting kalau untuk jalak suren sih mitosnya jangan ini ya, jangan yang pemiliki yang megang pakai tangan ya. Jadi kalau bisa orang lain aja mas. Mitosnya ya? Mitosnya seperti itu mas. Karena biasanya kalau ama dia dendam ya, tipe pendendam ya. Ya tipe pendendam dia mas. Jadi kalau yang megang siapa dia nggak bakal bunyi di hadapan orang itu ya. Cuman nggak tahu bener apa. Berapa itu harganya? Harganya tak kasih 43 mas. 430 ribu ya. 430 ribu. Oke, nah ini stoknya juga sebagian udah ada yang dipisah-pisah ya mas ya? Ya pisah-pisah juga. Sama aja ya, 43 ya? Sama aja mas. Nah ini jalak putih mas. Putih ya. Gacoran mas. Ini jalak putih juga gacoran? Iya gacoran. Ini jalak putih yang hasil tangkaran gacoran ya teman-teman. Iya. Berapa harganya mas Sigit? Murah mas, tak kasih 48 mas. 480. 80 ribu ya, aja udah dapat. Iya, usah pakai 500 mas. Gacoran ya? Iya, jaminan gacor mas. Gak usah pakai 500 ya? Gak usah pakai 500, tetap tak kembalikan 20 ribu saja mas. Lumayan buat beli kopi ya? Beli kopi ya, beli rokok juga mas. Rokok ya? Di sini juga ada burung jalak apa ini? Jalak Bali mas. Ini Bali jalak dewasa ya? Tapi mas jalak Bali yang dewasa ya. Jadi jalak Bali yang di sini adalah hasil tangkaran ya, bukan hasil tangkaran. Kapan alam teman-teman? Iya. Dia udah ngepur, pur total. Pur total, Mas. Sorry, ada sertifikatnya enggak? Oh, komplit, Mas. Ada ya? Iya, hasil tangkaran asli dari Cilacap, Mas. Cilacap. Dari Klaten. Oh, iya. Berapa ini harganya jalak Bali? Harganya tak kasih yang dewasa 2 juta, Mas. 2 juta per ekor. Per ekor sepasang berarti 4 juta, Mas. Ini yang gacoran, yang gacoran. Remajanya ada enggak? Kalau yang remajanya ada. Berapa ini, Mas? Remajanya? Remaja harganya tak kasih 1,4, Mas. Per ekor. Per ekor. Pasangnya? Pasangnya 2.800. Nah, ini stoknya ya? Banyak, Mas. Ini ya. Ini ada yang remaja, ini ada yang dewasa. Ini yang remaja. Stoknya banyak, Mas. Okay. Bangsa 20 ekor lebih, Mas. Berikutnya juga ada jalak hybrid ya. Ini jalak hybrid silangan jalak apa ini? Kayaknya jalak nias. Jalak nias sama jalak suren mas. Jalak nias dengan jalak suren. Suren ya, itu anaknya seperti itu mas. Ini anakan ya? Itu anakan mas. Waduh, berapa ini ya? Harga ini tak kasih 600 ribu mas. 600 ribu aja. Iya ya, mas. Nah ini ada juga mas, berikutnya jalak putih silangan jalak suren. Jalak putih silangan dengan jalak suren ya. Nah,
Kloper, kloper. Nah, ini ya. Mana Mas Igi? Nah, ini Mas. Sebelah kanan ya. Sebelah ya. Nah. Ini sebelah kanan silangan jalak, jalak putih silangan jalak suren Mas. Jalak putih dengan jalak suren. Iya, disilangin. Itu hasilnya seperti itu Mas. Hasilnya seperti ini. Masih anakan ya? Masih anakan, masih baby Mas. Masih baby ini kayak gini tapi berapa? Udah makan sendiri Mas. Kayak gini berapa harganya? Harganya kita kasih 600 sama Mas. 600 ribu ya? Iya. Oke. 600 ribu ya. Terus jalak apa lagi Mas? Ini jalak Nias, jalak Nias ada Mas. Ini Mas. Apa jalak hibrid, jalak Hongkong, jalak Bali? Berikutnya Mas Sigit. Iya Mas. Jalak Nias, terus jalak hybrid silangan, jalak Hongkong, jalak ya. Bali. Wes ternyata jalak Niasnya lah laku Mas. Wow. Ya. Di sini ada burung jalak Hongkong ya. Ini jalak Hongkong Mas. Hongkong. Iya. Anakan apa dewasa? Kalau ini remaja. Nah, ini ya jalak Hongkong. Iya. Anakan ini. Anakan remaja Mas, ya, mandirian. Suaranya pokoknya bikin pengang lah ya. Iya, bikin pengang. Ini satu RT denger semua Mas suaranya. Bisa di komplain tetangga ya. Iya. Berapa harganya jalak Hongkong? 1,6. Berikutnya ini ada burung pentet apa Mas Sigit? Pentet ori dari Sumenep. Hah? Ori Sumenep. Oh, Sumenep. Iya, Sumenep daerah Madura, Mas. Oh, Sumenep Madura. Iya. Nah, iya, nah iya, ini iya. Mas, tak kasih tahu penampakannya Mas ya ini. Nah, ini. Ini asli benar? Oh, ori Mas kalau kita, Mas. Udah ngepur belum? Ini ya semi pur Mas, burung masih bahan kok, Mas. Jadi ini bentuknya burungnya masih bahan belum. Iya, ya. Masih bahan belum ngepur. Kalau saya enggak mau bicara makan pur, Mas. Daripada nanti itu, mati ya. Iya, daripada nanti mati. Kalau di sini makanannya ulat Hongkong, Mas. Ulat Hongkong sama jangkrik. Berapa ini pentet? Pentetnya ini harganya tak kasih 125.000, Mas. 125 ya? Iya. Harganya agak perih dikit tapi yang penting burung sehat-sehat, mulus-mulus, enggak ada yang bondol, Mas. Mulus-mulus ya. Berikutnya Mas Sigit, ini ada ya. Burung yang murah, murah meriah, Mas. Murah meriah ya. Iya. Burung pentet, pentet. Nah, itu ada 2 ekor itu, Mas. Ini pentet dijual murah meriah. Kenapa ini kita lihat ini? Barangkali omnya mau ini. Iya, ini Mas. Nah, ini. Mana ini kanan kiri? Mata kanan aman. Kiri. Mata kanan kiri aman, Mas. Mata kanan kiri bagus ya. Oke. Yang sebelah itu paling yang rusak ya? Iya, sebelah ini yang agak berair, Mas. Berair ya. Tapi yang sebelah. Oh, sama juga ya, itu kanan iya, kiri ya. Kanan kiri, Mas. Yang kalau yang kananmu? Kanan ini ya bagus, Mas. Bagus. Cuman kurus dikit. Kalau yang kanan perutnya kurus, kalau yang sebelah kiri perutnya gemuk. Mana yang kiri no? Oh, sama juga kurus ya. Oh, agak kurus dikit. Apa adanya lah ya. Apa adanya aja lah, Mas. Tapi kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman semua. Berapa ini pentetmu? 2 ekor 50.000, Mas. Oke, pentetmu yang jatuhnya rejekan 50.000 dapat gratis 2 ekor. Dapat 2 ekor pentet ya. Nah, artinya 2 nyawa, Mas. 2 nyawa ya. Iya. Oh, belum ada yang mau, teman-teman. Iya, tuh, baru ketawa dulu, Mas. Belum ada yang mau ya, barangkali ada yang mau tuh. Betul sekali. Nah, berikutnya ini ada burung pleci ya. Iya, ini pleci Wallacea namanya, Mas. Pleci Wallacea ya, ini pleci pala emas ya, pala emas. Pleci pala emas teman-teman iya. Ya. Jadi ini pleci dari Pulau Nusa Tenggara. Iya, Pulau Nusa Tenggara, Mas. Ya, ini jarang ada loh. Ini jarang ada di muka, Mas. Coba di unboxing Mas. Oh, gitu. Soalnya gelap ini. Mas. Iya, Mas. Biar teman-teman pada tahu, Mas. Gelap enggak kelihatan. Iya. Dia warnanya cakep nih. Biar cerah seperti wajahnya si doi, Mas. Nah ini ya tuh, ini baru kelihatan warna aslinya iya, nih. Iya, ini warna aslinya Mas ya. Nah, pala emas ya. Pala coba lihat pala emasnya dong, mas-masnya keluarin dong. Pala emas ya, berapa ini? Harganya tak kasih 50.000 saja, Mas. Walasnya 50.000 aja. Iya. Lanjutnya Mas tahlilan ini, Mas. Anti tahlilan. Iya. Oh, jadi anti badai. Biasanya kan ada yang matian, kalau ini enggak, Mas. Enggak ya. Kuat ya artinya ya. Ntar tak kasih tahu triknya, Mas. Oke. Sip. Berikutnya Mas Sigit, di sini ada burung Falak Australia, Mas. Falak Australia ya. Iya. Stoknya ini lagi full, Mas. Stoknya banyak banget. Woi, full kalau tanya soal stok, Mas. Falak Australia berapa harganya, Mas Sigit? Harganya tergantung warna sih, Mas. Kalau yang warna cerah-cerah gini 325. Cerah-cerah 325. Kalau warna lutino harganya 400.000, Mas. 400.000 ya, Mas. Nah, ini, Mas. Ayo, Mas, ini, Mas. Nah, ini, Mas. Nah, ini yang apa, Mas Sigit? Itu yang lutino, Mas. Lutino sama yang cerah-cerah mata merah ya. Iya. Berikutnya ada paru bengkok apa lagi, Mas? Paru bengkok. Ini, Mas. Paru bengkok. Nah, ini, Mas.
ini. Iya. Ini namanya Nuri. Nuri Red Lorry yang body besar, Mas. Red Lorry yang ya, body besar ya. Kalau Red Lorry kan ada dua macam, ada yang gede, ada yang kecil. Kalau ini yang gede. Oh, ini yang gede. Heeh. Iya, gede teman-teman. Kalau yang gede kan mitosnya dia bisa bicara, Mas. Bisa bicara ya dibandingin mitosnya, Mas. Kecil ya. Yang penting selalu diajari dengan kata-kata yang pendek lah, Mas. Seperti assalamualaikum. MBO ya. Iya, bismillah, yang pendek-pendek, jangan yang panjang, jangan. Jangan. Ya. Berapa itu harganya? Harganya 8,5, Mas. 850.000 ya. 850. Oke. Okay. Nah, ini kan pelanginya kebetulan lagi kosong. Kalau enggak ada lengan, besok ready-nya Nuri Pelangi, Mas. Nuri Pelangi besok ready. Ya. Harganya cukup. Harganya 6,5, Mas. 650.000 ya. Iya. Oke. Okay. Berikutnya Mas Sigit, ada burung Jovin ya. Jovin, Mas. Iya, Mas. Ini banyak, Mas, stoknya, Mas. Ini Jovin atau Ekekling ya. Berapa ini harganya harganya Jovin? Jovin belum. Ini semi pur lah, Mas. Burung masih banyak, Mas. Semi pur ya? Berapa ini Jovin? Harganya 5,5, Mas. Harganya 5,5 dengan stok tapi, ya. Mas, mulus semua, enggak ada yang bondol. Enggak ada yang bondol ya? Enggak ada yang bondol. Ini stoknya banyak, Mas. Mana? Ini, Mas. Sampai sana. Sampai sini, Mas. Dari Sabang sampai Merauke, Mas. Nah, sampai ini mas. Sini ya. Yeah. Oh, banyak nih. Banyak, Mas. Iya. Stoknya banyak banget, teman-teman. Full. Ya. Terus ada lagi Mas Iki di sini yang namanya Boxai. Boxai Jambul yang dari Sumatera, Mas. Jambul yang dari Sumatera. Iya, kalau kita ready-nya impor lokal full, Mas. Oke, ini Boxai Jambul Sumatera juga sudah ngepur ya. Pur total kalau itu, Mas. Oh. Totalnya berapa nih, Mas? Harganya tak kasih 450, Mas. 450 ya. Iya, stoknya ada ratusan, Mas. Ratusan ekor ya. Ratusan ekor sini, Mas. Ini, Mas. Nah, ini, Mas. Posnya mantelnya ready enggak? Nah, ini, Mas. Jambulnya, Mas. Mantelnya ready enggak? Mantelnya sementara baru perjalanan, Mas. Kalau mandarin, mandarinnya juga lagi perjalanan. Ini ada burung beo hutan, ya. Mas. Ini beo hutan, teman-teman. Iya, kalau hutan ya biasa, Mas. Karakternya emang agak liar, Mas, dia, Mas. Jadi ini beo muda hutan ya. Iya, muda ya. Hutan, beo tangkapan hutan, Mas. Beo tangkapan hutan. Iya. Berapa ini beo? Harganya tak kasih 900.000, Mas. 900.000 aja iya. Ya. Berikut ini ada burung anis. Anis macan. Iya. Ini anis macanmu. Muda hutan. Muda hutan, Mas. Berapa ini Mas Sigit? Oh, anis? Murah harganya tak kasih macanmu. Murah 250.000. Harganya 250. Tapi udah makan pur halus, Mas. Udah pur halus. Pur halus leopard udah makan. Terus anis, berikutnya anis, anis kembang. Mas. Kalau anis kembang ini tangkaran, Mas. Nah, ini tangkaran. Oh, ini anis kembangnya hasil tangkaran. Hasil tangkaran, Mas. Soalnya ada ringnya, Mas. Enggak mungkin dari hutan itu ada ringnya, enggak mungkin, Mas. Ini yang hasil tangkaran. Ini hasil tangkaran, teman-teman. Banyak, Mas, stoknya, kok. Jantan betina. Oh, jamin jantan, Mas. Semisal betina boleh dikembalikan. Bisa dibalikin. Heeh. Berapa itu harganya? Harganya 330.000, Mas. 330.000 ya? Iya, Mas. Anis merahnya mana? Anis merah sementara lagi kosong, Mas. Oke. Okay. Nah, ini anis kembang trotol juga ready. Ini trotol sama ya? Sama. Kalau trotol selisih 20.000, 350. 3,5 aja. Harganya. Soalnya dia kan dari anakan, Mas. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.